satu, okay guys, ini aku baru banget sampai rumah dan aku ini ketemu sama ibu nenek. Iya, apa kabar cantik, Big Boss? Alhamdulillah baik. Bu nenek kok tadi ditutup itu pakai itu? Kenapa? Comel tuh. Kenapa comel? Nggak ada pekerjaan. Oh, nggak ada pekerjaan. Udah makan belum? Sudah, Big Boss Ciamoy. Pakai apa? Tulji Nopi. Sama bala-bala roket tahu. Tahu dihancurkan. Roket tahu sama tempe tahu. Sayur. Sayur, iya. Sayur apa? Yang iya loh. Bu Neneng gimana kabarnya di sini, sehat nggak? Sehat walafiat, bangga. Bangga berkat apa? Iya, berkat anaknya Big Boss Ko Edi Sukoca Tulji. Di sini bangga sekali, jadi gemuk awak. Rada terhibur mata. Amin. Untuk memandang keindahan. Di sini Bu Neneng gimana, betah apa enggak? Betah. Alhamdulillah. Nah, di sini gimana Bu Neneng diperlakukan seperti apa? Oh, keluarga aja, seperti keluarga. Mm-mm. Jadi sakinah mawaddah warahmah. Jadi diperlakukan baik ya? Iya, betul. Alhamdulillah. Oke, nah ini kita mau kedatangan tamu teman-teman dari Ibu Neneng gitu. Jadi tadi Ibu Rita Sugiyarto sudah mau berangkat, tapi dikarenakan ada urusan dan tidak bisa tercancel, jadinya di hold dulu guys. Nah ini ada teman-teman Bu Neneng yang dulu mengenal Bu Neneng dengan sangat baik lah, seperti itu. Ya, siapa Bu Neneng yang mau datang, tahu nggak? Jangan-jangan kakak Susi Oktavia, Bang Madun. Itu kemarin. Iya. Terus yang sekarang? Sekarang kakak Susi lagi, Bang Madun. Yang gimana nyanyinya? Abang Madun, katanya abang punya pacar di desa. Bagaimana nasibku ini? Oh, bagaimana nasibku ini? Abang Madun. Udah. Emang saya bisa, Fer? Apaan? Nyanyi Bang Madun. Ada CD-nya? Oh, ada CD. Ada CD-nya yang nyanyi itu ya? Tapi bisa nggak nyanyinya? Insya Allah. Fer, sini dulu. Fer mau tanya. Sini. Fer, gimana di sini, betah nggak? Betah. Ada Neneng. Ah, Neneng ada temannya. Sama si Big Boss Ciamoy ini. Terus diperlakukan baik nggak, Fer, di sini? Baik kita ya. Saling apa? Saling... Baik. Semalam pun gue dipijitin sama dia. Lagi datang bulan. Baru datang ini hari kayaknya tidur mulu. Jadi di sini kayak keluarga ya, Fer? Nggak ada pembatas lah ya, gitu, semua sama kan di sini diperlakukannya. Nah, jadi buat kalian yang tahu Vera, saya berjuang untuk Vera pada saat di Batam ya, Mbak Vera. Kita ketemu dari nggak nyangka beberapa bulan lagi. Betul, udah mau hampir setahun dong. Atar aja udah 5 bulan. Ada duit, hayu ke kampung. Nanti di kampung dikasih sebeginian. Ayo, ngajakin. Lo ke kota kan? Bu Neneng, kangen ya, gak sama cantik. Aku gak ketemu 2 hari? Selalu keingatan terus. Keingatan gimana? Si Anur, iya. Anurku, bidadari turun dari Kahyangan. Bidadari gimana? Turun dari Kahyangan. Anurnya, keayuannya, dan awet muda, serta fit press. Awet muda, fit press. Fit dan press. Fit dan press. Iya, cantik jelita. Bidadari dari Kahyanganku. Aku manusia lah, sama kayak Bu Neneng. Lihatnya nggak bosan-bosan. Amin. Tetap cantik, awet muda dan awet ayu. Amin. Bu Neneng di sini sehat-sehat ya. Nurut, betul. Tidur sama siapa? Banyak orang nggak begitu capek ya kerjanya. Emang kerja apa di sini? Kan cuci piring. Oh ya Allah. Cuci piring habis makan. Iya. Banyak orang tidak begitu capek. Kan itu piringnya bekas Bu Neneng makan. Iya. Betul kan? Iya. Bukan piring bekas orang ya?
Insya Allah. Jadi kalau di sini diajarkan kalau makan, setelah makan ya harus cuci piring sendiri. Amin. Gak boleh dicuciin sama orang lain. Amin. Gitu. Jadi udah tanggung jawabnya lah seperti itu ya guys. Makanya ODGJ yang kita bina, sebetulnya apa ya, bina atau kita rawat di sini benar-benar yang sudah mandiri dan tidak menyakiti yang lain gitu. Kalau misalnya konteksnya emosionalnya tidak stabil atau menyakiti orang lain, kita akan bawa ke yayasan lain, yayasan swasta juga, yaitu Yayasan Al-Fajar Berseri gitu guys, ada di Bekasi seperti itu. Tapi tetap masih kita sebagai wali penanggung jawab dari ODGJ yang kita titipkan di sana ya, karena ya jujur aja belum ada tempat di mana kita menampung ODGJ yang ada ruang isolasinya, itu belum ada. Doain aja semoga punya rezeki bisa mempunyai tempat atau yayasan yang nantinya ada ruang isolasi khusus untuk ODGJ yang tidak stabil gitu. Kalau sekarang jujur aja kita bergerak atas dasar kemanusiaan, atas dasar rasa kesadaran kita akan sesama umat manusia membutuhkan. Jadi sedikit banyak saya masih banyak banget lah kurangnya. Jadi maafkan kami di sini dan semoga nanti ke depannya kami menjadi lebih baik terus. Bu Neneng itu kan punya satu album. Isi satu album itu apa aja sih judulnya? Jam 00. Mm-mm. Terus? Cinta berkarat. Terus? Mm-mm. Kelapa tua itu? Iya, tua-tua kelapa. Tua-tua kelapa. Terus? Mm-mm. Terus cinta berkarat. Udah? Ada tua-tua kelapa jam 00. Aduh abang, aduh abang. Mm-mm. Aduh abang, aduh abang. Mm-mm. Kesononya lupa lagi Neneng Sintingnya. Mm, kayaknya banyak, ada 8 apa 10? Ada 10. Iya, ada 10 ya? Mm-mm. Apa aja lupa lagi? Lupa ingat. Yang paling Bu Neneng berkesan yang mana? Udah tua-tua kelapa. Yang mana? Lagu awet muda. Yang mana? Tua-tua bukan tua kejemur, tapi ini tua-tua kelapa, makin banyak santannya. Itu lomba joget nanti 17 Agustusan. Bikin apa? 10 putaran. Jadi yang ditulisin nanti Bu Neneng ditulisin, ntar ditulisin iya, ya? Iya, 10 putaran buat lomba joget 17 Agustusan. Oke, okay, siap. Yang penting makan enak, okay, KPC. Siap. Kita seneng malah. Sayangku. Ya Allah. Pengen banget tuh. Pak Mas, apa lagi anda tuh pengen. Mbak. Oh iya. Sayang, saling dulu ya, Fi Karina. Halo, Fi. Ingat gak, Fi Karina? Ayo. Iya. Ya, siapa? Cincin kepalsuan. Cincin merah tadi. Iya, cantik. Ingat tuh, dulu suka di periuk. Sama Neneng. Jadi nanti Neneng bantu doa. Iya, cantik cerita. Kenal juga Neneng. Oh iya. Pasti dan nanti ingat lagi. Neneng kenal. Siapa? Sadari. Sole Rosalina. Lisa Malina kemana? Ah, itu nanti belakang sayang. Iya. Aduh, dulu saya. Rosa, iya, Lisa Malina. Lisa Malina, kan saya es dulu kita ya. Ayo Allah. Dekat Teti Sapari. Tuh, iya. Astaga, kan Teti Sapari, maafin. Iya. Aduh, Neng. Sabar puluh tahun itu panggilnya. Amin, kita geng ini, geng Tanjung Priok. Pariu, iya, di jauh mami. Oh iya, sabar puluh tahun.
banget. Lah 35 tahun murah. 35. Lah enggak ada apa-apa, iya, baik betul. Selalu. Kakak Big Boss Teti Sapari. Suara baik-baik juga selalu. Masih bagus suara di sini, Mak. Sehat atunya. Sehat walafiat. Main ke rumah entar kalau udah sehat. Udah kaya raya ini ya, punya rumah BTN. Iya, amin. Nginep ke Teti entar. Iya, main-main nanti kalau ini. Belum wajib. Kumpul lagi. Mau. Oh gitu. Iya. Oh, Kakak Dodi. Ya, enggak semangat. Kan Neng dulu dibawa ke Dodi. Iya, iya. Dodi Padilla dengan pimpinan orkes gini. Ini mirip iya. Kakak Yusnia. Ya. Kakak Teti Sapari mirip Kakak Yusnia. Tugas Kakak Yus nanti ya. Nanti ini. Iya, iya Kakak Sandari. Bisa Marlina. Iya, saya enggak ya Allah. Soleh Rosalina enggak ikut. Enggak ikut. Bisa belum datang bisa. Ya baik-baik selalu. Sampai rumah Teti. Ini cakep banget ya lah, ini Umi RT banget ya. Enggak ada Kakak Wati Anggra Eti. Wati juga sakit. Wati juga sakit. Sakit sayang. Disuntikin terus kakinya. Iya, itu Wak Haji dulu di Priuk. Ini Wak Haji sayang. Dulu relasi di tanker Wak Haji. Iya, iya terima kasih. Iya, terima kasih. Silakan duduk dulu. Iya sayang, iya. Eh iya kan Haja. Dulu kakaknya dong saya. Haja Kakak Selawati Bang Madun. Dia duduk di sini. Biar senang dia. Memek mulu dia mah banget. Ya Allah. Hati-hati kawet ayo semuanya. Ingat di Priuk jadi. Iya Kakak sadari. Lisa Marlina enggak ikut ya. Lagi datang sayang. Bentar lagi juga datang ya. Oh jadi ngelihatnya di YouTube atau di TikTok? Kan itu viral di TikTok dulu kan? Tembus sampai 40M. Orang pada ngirimin. Enggak sih lihat di YouTube deh. Oh di YouTube. Waktu main meneling apa mau jemput ya. Betul. Iya pada Oh tapi langsung kenalin? Ya bukan. Tante oh. Cuman dulu saya sewa saya nenek sama satu lagi Lisa Marlina. Karena kita kan berempat dulu. Kalau ini sering ngasih job Kak Teti. Saya emaknya anak-anak kalau dibilang. Iya. Jadi bapaknya anak-anak di Priuk Haji. Oke. Itu fotonya kan cantik banget kan dia. Iya betul. Itu Kaiza dia. Show-show di mana gitu panggung-panggung. Iya. Kemarin bertiga dulu waktu di Priuk Madia juga tuh. Oh. Dia tanyain itu yang Bos Aang sama Bos Aang katanya di studio ini TV-nya. Oh, oke. Kita dimana sama tiga. Barita Sugiarto lagi itu. Oh, iya, 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 betul. Iya. Oh, oke. Okay. Barita salam aja lagi ke Jambi. Lagi di Jambi, Barita Sugiarto, iya. Ini kemarin sempat agak drop. Oh, iya. Mungkin banyak pikiran, gak ketemu sama anaknya, kangen sama anaknya. Anaknya belum sempat kesini karena kerja ekspedisi ya, gitu barang. Anaknya lagi di Bali, ngantar apa, barang mobil gitu. Dia agak ngedown, tadi mau saya masuk ke rumah sakit jiwa dulu, gitu. Terus akhirnya kita kasih obat, kita lihat dulu sampai 3 hari. Tapi sekarang sih stabil lagi. Untuk mulai masalah lagi ya? Ngaco lagi? Ngaco, iya kangen anaknya. Kalau lagi ngebleng, ngaco. Iya, benar. Teteh, sehat Teteh. Baik-baik selalu. Teteh.
kira tuh bisa Marlina. Ini teman dari Bu Neneng, enggak apa-apa. Iya. Ini teman dari Bu Neneng. Iya. Itu dulu junior, dia junior. Oh, junior. Berarti teman seperjuangan. Iya, sebenarnya gini Kak, awalnya tuh kan di grup WA. Ya, terus ada yang share namanya Levi Zahira, anak dari Mami Ida Elisa, Mami senior. Kita mulai dari kasa kusuk. Nah, dari Mbak Levi ini disampaikan ke Mas Malik. Dari Mas Malik ke Mbak Evi. Terus saya sempat timbungin ini, tadinya mau diinin biar bareng-bareng karena anak saya sakit, akhirnya nggak jadi. Akhirnya kasih lah yang jadi ini. Terakhir komunikasi sama Bu Neneng? Saya nggak terlalu dekat sama Bu Neneng, cuman karena memang juniornya gitu, saya simpati aja sama Bu Neneng. Jadi melihat Bu Neneng dari mana? TikTok atau dari YouTube? Dari YouTube-nya Mbak Novi, karena teman kita Mbak Levi Zahira yang share. Mbak, ini kenal nggak sama ini? Ya coba tak cariin deh teman-temannya, siapa aja yang disebutin di situ. Jadi kita simak dari awal sampai akhir, kita catetin, kita info di grup Ardi. Karena emang bagus sih untuk memorinya dia. Gitu untuk pemulihannya. Iya, gitu. Syukur alhamdulillah. Cepat pulih Bu. Amin, amin. Mbak Novi jangan bosan kalau anaknya dikunjungi sama teman-temannya. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ini kan silaturahmi juga ya. Itu bagus untuk Bu Neneng-nya. Makanya kemarin aku cerita sempat agak ngedown, makanya saya nanya ini tanggal berapa nih datang gitu. Soalnya kita pantau juga kan, saya walaupun enggak tinggal di sini saya pantau terus dia. Misalnya lagi enggak stabil ngomong sendiri, terus kayak agak emosinya agak naik gitu. Jadi kita pantau, kita kasih obat, kita lihat 3 hari konsultasi sama dokter. Ini dok gimana kalau emang membahayakan dalam arti yang sudah menyakiti orang, nah itu kita harus bawa gitu. Betul, harus ditindakan. Biasanya perawatan kurang lebih 2 minggu sampai 3 mingguan. Jadi kalau sama penyakit langsung hafal. Yang disebut itu kateti, kasila yang paling sering disebut. Iya, jadi kita amati vlognya itu. Kita cariin. Kemana aja dan dulu tuh kalau jadi satu di kontak betul, kok betul ya? Iya. Satu malam itu ada 3 panggung, 3 panggung ini, panggung ini. Si Beb penyamin almarhum yang kasih job. Putra dari ini yang bawa gitu. Jadi malam satu malam tuh tidak sih, tidak sini kini. Bukan pelu-pelu gitu, bukan. Belum show ya? Iya. Show lah yang panitia. Kalau itu roadshow, kalau sekarang roadshow lebih jelas. Kalau Kak Teti ini pawangnya artis Kak. Senior sudah dia. Ngasih kita job ya. Iya, dia sering banyak kasih job. Iya, suami koordinator juga. Koordinator Ancol. Nah, Bu Neneng karakternya seperti apa sih dulunya? Itu makanya kaget ya. Tapi makanya agak pendiam sih ya, biasanya anaknya agak pendiam ya. Orang agak pendiam ya. Pendiam, tapi kalau lucu-lucu juga. Iya, agak ceria juga. Polos, dia mah polos. Jujur dia mah. Iya. Jadi emang sering menutupi sesuatu yang dia rasakan ya? Kadang ada, sepertinya sih. Ada. Cuma dulu kalau kumpul sama kita, memang dia ceria terus. Ya, kalau saya, Sela, satu lagi Lisa, kita berempat gitu. Gampang mendem. Iya. Jadi kalau ke Priuk gitu, kumpul-kumpul gitu. Makanya sekarang yang mana gitu. Iya, dia senang banget. Lagunya Anis yang Handuk Merah, coba Anis dulu, nanti Neneng yang nyambung aku coba. Aku diam bukan tak tahu. Ini masa sekarang dia. Atas perbuatanmu yang sering engkau lakukan tanpa setahu diriku berderai. Ya,
perbuatan. Cincin merah delima. Harga diri. Baru saja sebulan. Aku nikah denganmu. Neneng lanjutin. Asoy. Ini punya kita asetnya. Mata dan kuping enggak dibohongin ya. Dia asoy aja. Sama teman-teman. Amin. Ya, bareng. Ya. Ayo make up bareng yuk. Sama-sama. Yuk, Teteh bawa make up nih. Ya. Yuk. Kan ini ada lipsticknya. Kita sama-sama. Ini cantik-cantik tuh. Kita nyanyi bareng-bareng dan foto-foto bareng. Jadi dia cantik-cantik lagi. Iya. Waktu kita nyanyi di bentuk kita sama-sama dandan. Coba balik lagi memori lagi. Iya. Ayo coba. Ini gua juga bawain itu tulci. Tuh. Soalnya sama aku nggak mau, nggak mau di, nggak mau make up dia. Enggak, udah aku rayu-rayu. Nggak mau, nggak mau. Boleh. Alangkah nanti pakai sendiri ya. Nanti dikasih di shopping ya. Padahal yang dulu pinter dandan. Soalnya kata dia waktu terakhir sama suaminya itu tidak diperbolehkan make up. Jadi kalau make up, maaf, sering dilakukan kekasaran. Jadi dia trauma yang dulunya. Suaminya siapa mana? Enggak tahu. Dia ngomongnya mantan suaminya. Iya, kita maturnya Aro ya. Iya. Tapi yang kedua sama. Yang kedua itu yang kedua. Yang kedua itu dia kali ya. Jadi berarti dia karena dari situ. Iya, betul. Jadi kenapa nggak mau make up ya? Karena dia takut. Iya, berarti dari sini. Iya, ini ya. Yang Aryo mah enggak sih. Ini mah enggak. Ini kan itu. Dia kan ada di fotonya kan, foto dulu. Dia tadi di ini kaset ya. Iya. Dia kalau dandan kan pintar, dia kalau dandan.